Go-Go Gaming and Naga Playground proudly present to you T-shirt One Piece dengan kain jersey dan ketebalan 256 GSM. Baju ni pada aku sangat menarik sebab design dia pada aku sangat minimalis dan T-shirt ini hanya untuk One Piece community untuk Malaysia dan Singapura sahaja. T-shirt ini sangat limited untuk 200 orang yang terawal dan untuk mereka yang dapatkan T-shirt ini, korang guarantee akan dapat card hit TCG One Piece. So segera dapatkan T-shirt ini selagi stok masih ada. Link aku tinggalkan di ruangan pin komen di bawah. Dengan keluarnya chapter 1127 baru-baru ini, kita sangat menjadi teruja dengan melihat kostum Luffy, pertarungan Luffy, Zoro dan Sanji yang menewaskan kucing gergasi di situ sekaligus menyelamatkan Nami dan Usopp. Di dalam chapter itu juga, bukan sahaja terisi dengan pertarungan, kita bahkan dapat melihat momen-momen kelakar yang disorotkan di dalam chapter ini, iaitu scene Usopp yang disepak kucing gergasi gara-gara yakinnya dia bahawa apa yang sedang terjadi kononnya adalah sebuah ilusi. Tambah lagi dengan scene typical Nami yang menjadikan Usopp sebagai perisainya. Mungkin ini adalah salam kenal kita berkenaan momen funny yang sudah lama Oda tidak tampilkan setelah post time skip. Cuma di dalam video ini bukanlah untuk menghuraikan chapter 1127 ini. Bahkan dalam video ini hanya untuk membincangkan mengapa chapter 1127 ini berjudul Adventure in the Land of Mystery. Sedangkan kita boleh melihat outfit Mugiwara yang jelas menunjukkan latar masyarakat Viking yang memiliki perkaitan dengan Elbaf. Bahkan kita dapat melihat lebah gergasi, kucing gergasi, bahkan pohon Yggdrasil juga turut dipetik secara jelas dalam chapter ini, membuktikan bahawa pulau yang sedang 5 orang Mugiwara Pirates berada sekarang ini adalah di Elbaf. Namun mengapa chapter ini berjudul demikian dan bukan bertajuk Adventure in the Land of Giant atau Elbaf? Adakah mereka sebenarnya belum lagi tiba di Elbaf? Atau apa yang sebenarnya Oda ingin highlightkan di sini adalah Adventure in the Land of Mystery di sini bermaksud Oda bakal mendedahkan banyak misteri-misteri yang terdapat di dalam dunia One Piece menerusi pulau Elbaf ini. So guys, please like, share and subscribe channel ini kalau korang suka dengan gaya penyampaian aku dan jom, let's proceed with the content. Egozo, Yarodomo. Bila kita sebut pasal One Piece, sudah pasti kita akan cari baju-baju yang apa ada kena mengena dengan karakter-karakter yang utama lah kan, khususnya macam Luffy, khususnya macam Shanks dan sebagainya. Jarang ataupun kurang lah orang ni berminat untuk dapatkan baju macam ni, ha, Zoro. So guys, boleh dikatakan baju ni adalah baju yang rare. Jadi kepada korang yang nak dapatkan baju ni, segera tekan beg kuning. Sebab apa? Sekarang ini tengah ada promosi, harga dia turun menjunam kau-kau, harga terpelanting diberikan kepada korang. So kalau korang lambat untuk dapatkan baju ni, kemungkinan besar harga dia akan naik itu cukup-cukup tinggi sebab permintaan yang banyak. So kepada korang yang nak dapatkan baju ni, segera. Kenapa di chapter 1127 bertajuk Adventure in the Land of Mystery dan bukan Adventure in the Land of Giant atau Elbaf? Berkemungkinan di pulau Elbaf ini tersimpannya banyak misteri yang bakal terungkap pada arc Elbaf ini, antaranya mungkin rahsia berkenaan Ancient Weapon, mungkin rahsia berkenaan Devil Fruit dan boleh jadi juga rahsia berkenaan bagaimana bangsa-bangsa di One Piece ini boleh wujud akan didedahkan dalam arc ini. Dalam chapter ini ada seorang giant ini menyentuh soal pohon Yggdrasil dan kita mengetahui menurut fahaman Norse mythology, di pohon Yggdrasil ini memiliki wilayah-wilayah yang tersendiri, contohnya di Asgard, didiami oleh bangsa dewa yang berkemungkinan akan mendedahkan berkenaan bangsa-bangsa seperti Sky People, Shandia, Lunarian dan sebagainya. Muspelheim yang didiami oleh Giants dan Demon. So berkemungkinan dari sinilah datangnya bangsa Oni seperti Kaido, Yamato, Magellan, Hannibal dan banyak lagi. Midgard pula, Home of Human. Mungkin di sini akan menerangkan soal manusia-manusia dua siku, tangan yang panjang, kaki yang panjang, leher panjang dan sebagainya. Dan begitulah juga dengan Alfheim, Vanaheim, Nidavellir, Helheim, Niflheim dan Jotunheim.
Dan disebabkan sebelum ini kita mengetahui kitab-kitab kajian O'Hara terdapat di Elbaf, mungkin lebih banyak rahsia soal rahsia dunia akan diketahui di sini. Dan kalau kita tengok, sekiranya benar struktur geografi Elbaf adalah sama seperti yang terdapat di Norse mythology, maka hal ini akan sama seperti Skypiea Arc yang banyak rahsia-rahsia yang kita pelajari di Skypiea Island yang merupakan arc membosankan kepada those yang lebih cenderung menonton One Piece untuk melihat action, pertarungan dan peperangan sahaja. Dan begitu juga Marijua turut menyimpan banyak rahsia. Antara contoh terdekat, kita boleh lihat apabila Nefertari Cobra cuba untuk berbincang dengan Gorosei, Imsama sendiri telah mendedahkan soal Nefertari Lily. Dan di sana juga kita turut mengetahui bahawa keluarga Nefertari ternyata adalah dari bangsa D. Dan kalau kita tengok balik, bahkan struktur Pulau Skypiea, Marijua dan berkemungkinan Elbaf jika benar mengambil struktur pohon Yggdrasil dari Norse mythology, maka ketiga-tiga pulau ini adalah sama. Maka di sini mengukuhkan lagi bahawa kenapa judul chapter 1127 adalah Adventure in the Land of Mystery adalah kerana Oda akan dedahkan banyak misteri-misteri yang ada dalam One Piece ini. Sekarang ini kita sudah pun berada di final saga. Dan cuba ingat balik kisah Mont Blanc Nolan yang kehilangan pulau emasnya, The City of Gold di Jaya. Kita mengetahui kisah Mont Blanc Nolan yang merupakan seorang admiral di Livnell Kingdom yang telah berkali-kali mengembara ke Grand Line. Dia kemudiannya telah menjumpai sebuah kota emas di Jaya, namun apabila dia kembali ke pulau tersebut bersama-sama King Livnell, pulau tersebut telah hilang menyebabkan Nolan telah dihukum bunuh. Namun hakikatnya, pulau tersebut telah terbahagi dua dan bahagian yang telah diterbangkan knock upstream telah ditusuk oleh Giant Beanstalk atau Giant Jack dan terhasil sebuah wilayah di sana. Ha, cukup kejap. Adakah nanti kita akan didedahkan dengan seorang giant bernama Jack? Dan pulau yang tertusuk ini kelihatan sama seperti Yggdrasil, seperti World Tree Yggdrasil. Bahagian pulau ini digelar sebagai Upper Yard, the Island of God, wilayah yang didiami oleh Enel. Sama seperti Yggdrasil, bahagian atas Yggdrasil digelar sebagai Asgard, yang mana menurut Norse mythology juga, wilayah Asgard ini juga turut didiami oleh para dewa. Dan ditambah lagi, dalam Norse mythology, di bahagian bawah World Tree Yggdrasil terdapatnya World Serpent seperti ular besar yang bernama Jormungandr. Dan hal ini semirip Skypiea, yang mana di bahagian bawah Upper Yard dan Skypiea di Jaya ada seekor ular yang digelar sebagai Kashigami, The Snake God. Dan uniknya Skypiea dan Elbaf ini ada persamaan dengan Marijua. Kalau kita imbas kembali chapter 612, King Neptune telah menerangkan soal The Sunlight Tree Eve kepada Nami apabila Nami merasa sedikit hairan apabila suasana di Fishman berada 10,000 kaki dalam lautan masih memperoleh cahaya. Neptune menceritakan kepada Nami bahawa kewujudan Fishman Island adalah apabila bangsa Fishman membina kehidupan mereka di sea floor di mana terdapatnya cahaya. King Neptune menerangkan akar daripada sebuah pokok bernama Sunlight Tree Eve telah sampai ke sea floor dan transfer cahaya kepada Fishman Island, sungguh pun mereka berada 30,000 kaki under water. Dan disebabkan Fishman Island berada tepat di bawah Marijua, berkemungkinan pucuk kepada pokok Sunlight Tree Eve ini berpuncak di Marijua. Maka ini sangat mirip seperti pohon Yggdrasil di Elbaf, Giant Jack di Skypiea, dan di puncak pohon gergasi Sunlight Tree Eve ini, guess what? Sama seperti Skypiea, sama seperti legenda Norse mythology, iaitu terletaknya golongan yang berani menggelarkan diri mereka sebagai God, iaitu The Celestial Dragon. Dan menariknya, perkaitan antara ketiga-tiga geografi bumi bagi tiga tempat ini tidak hanya terhenti di sini. Bahkan seperti Skypiea, kita ada serpent yang bernama Kashigami. Kashigami adalah sejenis ular gergasi yang hidup di Pulau Jaya 400 tahun yang lalu. Ia telah disembah oleh bangsa Shandia sebagai salah satu dewa sehinggalah ia telah dibunuh oleh Mont Blanc Nolan. Dan di bawah pohon Yggdrasil terdapat serpent yang bernama Jormungandr yang sedang menggigit ekornya sendiri. Dan apabila Jormungandr ini melepaskan gigitan ekornya itu, maka ini adalah tanda-tanda besar berlakunya Ragnarok, iaitu pertarungan terakhir dunia. Dan berkemungkinan di Marijua, The Red Line itulah serpentnya, kerana di dalam chapter 129, ketika Dory dan Brogy berada dalam usaha untuk menyelamatkan kapal Going Merry dari ditelan The Island Eater, mereka berdua telah bersiap dengan kuda-kuda untuk menghasilkan serangan Hakoku Sovereignty. Di sanalah Dory mengatakan, "The only thing we can't pierce is a snake soaked in blood." Dan hal ini sangat mencerminkan The Red Line.
Jadi back to our discussion tadi, oleh kerana ketiga-tiga pulau ini nampak sama dan dua daripada tiga pulau ini iaitu Skypia dan Marijoa menyimpan terlalu banyak misteri, maka disebabkan itulah tajuk bagi chapter 1127 ini. Instead digelar sebagai Adventure in the Land of Giant atau Elbaf, Oda menamakan tajuk kali ini sebagai Adventure in the Land of Mystery, yang berkemungkinan banyak misteri yang terdapat dalam dunia One Piece akan dirungkaikan di Elbaf Arc ini. So guys, apa pendapat korang? Sila tinggalkan di ruangan komen di bawah. So guys, I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. And gang, seperti biasa, before I end, sedikit renungan. Dalam kehidupan dunia, duit menentukan berapa banyak seseorang itu berbelanja. Mewah sederhana kehidupan seseorang tergantung dengan berapa banyak duit yang seseorang itu berjaya hasilkan. Namun untuk agama, iman menentukan berapa banyak seseorang itu dapat berbelanja. Mewah atau sederhana ibadat seseorang tergantung kepada berapa banyak iman yang seseorang itu berjaya hasilkan. Hari ini, berapa ramai yang punya ilmu namun masih gagal untuk datang kepada ketaatan? Berapa ramai yang sudah tahu cara untuk solat, cara untuk baca Al-Quran, cara untuk berpuasa namun gagal untuk datang kepada perintah itu? Kenapa? Kerana imannya lemah, dan terlalu lemahnya iman seseorang sehingga dia tidak lagi menganggap solat itu penting, bahkan sehingga terjerumus ke dalam maksiat judi, arak dan perkara-perkara haram yang lain. Untuk itu, iman perlu diusahakan dengan banyak bercakap tentang kebesaran Allah, perkara-perkara ghaibiyah seperti syurga, neraka, kisah-kisah sahabat dan anbiya, menghadiri majlis-majlis ceramah dan tazkirah di masjid. Dengan ini, iman akan terbina. Dan berhati-hati dengan syaitan, kerana dialah pencuri untuk iman itu dengan menggoda mata, telinga, mulut dan fikiran kita ke arah perkara-perkara kotor dan berdosa, yang akibatnya iman kita akan kembali merosot. My brother, mari kita kalahkan syaitan dan keinginan nafsu ini dengan melazimi masjid, kerana mereka yang selalu berkunjung di masjid adalah jiran-jiran Allah. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kimi sobatku, kami bangga, kisah hebat buat semua. Teruskan langkah, tiada henti, kami setia. Mengikuti.